berbagai serangan cuba dimanipulasi. Akan ku cekal azam kuat di hati. Lawan tetap lawan dalam pertempuran. Walaupun di bawah tetap diperjuangkan. Segala keringat atas nama kebenaran. Keris yang dicium tu yang aku hunuskan. Biarpun pelbagai tipu daya diwayangkan. Dilayangkan dan kebenaran diganyang. Haiya! Angnya ayah saya! Minggu ini, kami akan mempelajari seni mempertahankan diri yang berasal daripada Korea yang paling terkenal di dunia. Apalagi kalau bukan? Taekwondo. Dan selepas ini, kami akan berentap dengan pelatih mereka untuk menguji kehebatan kami. Ingin tahu apakah kesudahannya? Teruskan bersama kami dalam Combat Aksi Hebat Ilmu Dapat. Anayo apa? Ada tadi Anayo. Anayo adalah. Alamak, kita kan nak belajar taekwondo. Kita kenalah belajar bahasa dia sekali. Mana dah tahu master yang nak ajar taekwondo nanti muka dia macam pelakon filem Korea ke? Yelah. Pelakon Korea. Memang. Lepas tengok abang tu kena belasah, mesti sakit kan? Kan? Bagi Faz yang tak pernah belajar taekwondo ni, bila tengok aksi yang tadi tu, wow, begitu mengagumkan. Kalau nak macam tu, mesti kena berlatih sampai sakit badan kan? Kan? Ini nak belajar ke tak nak ni? Naklah, mestilah nak belajar. Nanti penebik kata lepas ni abang tak payah datang jadi pengacara lagi. Baru pada muka. Yelah. Cikgu dia yang mana? Itu kot. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam, ya. Master Sulaiman. Ya, saya. Apa yang ajak? Nama saya Fazlina. Ini Amar. Kami berdua datang daripada... Kami berdua datang daripada rancangan Combat. Oh, ya. Kami datang ke sini nak belajar seni mempertahankan diri taekwondo. Okey, boleh. Jadi boleh master ajar? Boleh. Tak ada masalah. Kami nak tanya master, sebagai pelajar baru, apa yang perlu kami tahu tentang taekwondo sebenarnya? Okey, untuk pelajar baru ni, sebelum kita ni kita akan pergi berangan, iaitu dia punya fikrah dia, rukun dia, okey. Kesopanan dia, okey. Kesabaran dia, mengawal diri, kawalan diri tu. Jadi kita suruh masuk belajar, tiba-tiba orang sentuh kita, kita dah naik angin. Jadi kita jadi ikrar ni penting. Jadi kita akan bagi penerangan tentang ikrar tu. Okey? Jadi kita nak tunggu apa lagi, Amar? Boleh kita belajar sekarang? Boleh. Boleh. Okay. Silakan. Silakan. We'll be right back.
Taekwondo mula diperkenalkan di negara ini pada tahun 1962 apabila pengasas Taekwondo iaitu General Choi Hong Hee dihantar ke negara ini sebagai Duta Korea ke Malaysia. Setibanya di sini, beliau telah memperkenalkan seni mempertahankan diri ini kepada masyarakat tempatan. In northern China, that is Korea, a lot of them uses the lake for livelihood because it's mountainous area. So they have got very good skills in the lakes. Whereas the southern China, they have got people who practice, you know, on the flat land with the hand. So they combine this at that point of time in the 1500s with the Japanese martial arts and the Chinese martial arts. So they call it subak. That means the hand strikes. Pada tahun berikutnya, iaitu 1963, secara rasminya Persatuan Taekwondo Malaysia ditubuhkan selepas Perdana Menteri Malaysia Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sendiri meminta satu demonstrasi Taekwondo diadakan di Stadium Merdeka. Sejak daripada seni Taekwondo berkembang pesat di Malaysia sehingga ke hari ini, dengan wujudnya pelbagai kelab Taekwondo dan seni mempertahankan diri yang lain, Taekwondo telah dijadikan salah satu kurikulum pakaian seragam di kebanyakan sekolah di Malaysia. Hari ini, Taekwondo dianggap sebagai seni mempertahankan diri kebangsaan bagi negara Korea. Seperti seni mempertahankan diri yang lain, kami berdua haruslah mengetahui asas pergerakan ini. Tapi sebelum itu, kita kena mulakan dengan larian dan regangan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengelakkan diri daripada kecederaan ketika membuat latihan. Betul tu. Dan selepas selesai saja larian dan regangan, barulah kami berdua boleh beraksi. Betul tak? Betul. Horse riding step atau kuda-kuda. Kalau tak betul, jadi macam ni lah. Bukan apa. Dah penat dah buat macam ni. Lengoh. Ha. Memang jadi macam ni. Alasan lah. Biarpun pelbagai tipu daya diwayangkan, dilayangkan dan kebenaran diganya. Hanya yang lembik boleh tertipu. Terus menikus macam dipiu. Terus lemah langsung tak mampu. Angkat suara tinggi ke angkasa. Lantau berdepan berani, itulah kuasa. Langkah tersusun, pencah digerut. Taekwondo bermakna seni bertempur menggunakan tangan dan kaki. Justru, mereka yang belajar Taekwondo perlu mempunyai tendangan yang pantas dan tangan yang tancas untuk menghadapi pihak lawan. Terus ke depan, patah petek kaundo. Selagi si zalim di depan belum tersungkur. Berketan genggaman, lawan tetap lawan. Sehingga tanganku mencengkam menyentap awan. Akan terus ke depan, patah petek kaundo. Selepas itu, kami diperkenalkan dengan pergerakan asas Taekwondo seperti cara berdiri, cara tendangan, tumbukan dan halangan tangan. Tetap lawan, tetap lawan, lawan tetap lawan. Kebenaran untuk ditegakkan walau dipekakkan oleh puak yang sentiasa bagi kekangan. Jadi dengarkan. Bagi menguatkan tendangan, kami harus melakukan tendangan yang sama berkali-kali dengan teknik yang betul. Bagi mereka yang lebih mahir, pelbagai aksi yang menarik dan mengagumkan boleh mereka lakukan seperti memecahkan genting dan demonstrasi rotan. Ku dikurung ditindas, mengaum untuk bebas. Ku bersumpah, ku balas. Lawan tetap lawan, balas tentera. Ku marahkan, ku marahkan. Ketan genggaman, lawan tetap lawan. Sehingga tanganku mencengkam menyentap awan.
Okey, di sini yang mana pihak defense akan membalas balik menggunakan iaitu memancung di bahagian leher. Dengan serta-merta, pihak defense akan mengilas iaitu memasuki di bawah tangan kanan melalui bawah dan kunci. Dan diikuti dengan satu hentakan bahagian leher, di bahagian harkum. Okey. Di sini, setelah dihentak bahagian leher, maka dibentis. Kemudian tangan kanan mencekak terus ke bawah sehingga pihak lawan rebah, rebah ke bahagian belah kanan. Baiklah, sekarang kita bersama dengan Master Masrul untuk melihat demonstrasi. Hanya mereka yang terlatih dan berpengalaman saja boleh melakukan demonstrasi ini. Kita akan saksikan demonstrasi yang pertama menggunakan rotan. Macam mana? Sedia untuk lihat sekarang? Sedia. Okey. Emas! Ini yang masa kita tunggu ni. So untuk yang kedua ni agak ganas sikit. Baik. Okay, so taktik yang ada masa yang kedua ialah memecahkan genting menggunakan tangan. Master, saya dengar ada orang tu dia nak tunjukkan kehandalan dia untuk memecahkan genting. Pecah. Siapa? Adalah orang tu tu. Ya, kita akan saksikan Amar seperti mana Amar janjikan tadi. So apa kata kita cuba Amar untuk memecahkan satu atau dua genting? Apa kata Amal? Dua. Dua? Amal confident? Amal yakin? InsyaAllah. Amal mesti boleh. Apa kata kita cuba? Saya cuba. Amal, kenapa? Berdebar-debar? Berdebar. Keyakinan tak sampai lagi. Dudap-dudap lagi. Bagus, kita akan cuba. Okey, Amar. Dan sudah tiba masanya untuk Amar pula melakukan pecahan. Amar bersedia? Sedia. Kenapa berdebar-debar lagi ni? Tapi Master nampak seronok nampaknya. Ya, gembira sekali. Okay, kita cuba dapatkan kuku dia. Dudukkan kita. Kaki biar buka luas, selesa. Baik. Okey, yang kedua, cuba letakkan tangan. Selari dan kita langkah dengan selesa. Okey, dan target kita mesti terus sampai ke tanah. Okay, kita dapat melepaskan keseluruhan tumbukan kita. Boleh, Amar? Kita akan cuba. Baik. Okey, cuba. Okey, tunjukkan. Buka luas, selesa lagi. Okey, letak tangan. Okey. Sudah bersedia? Baik. Okey, bila kurang keyakinan, cuba shout, jerit sekuat-kuat, langsung terus menumbuk. Baik. Okey, bersedia? Okey, bagus. Macam mana perasaan Amar? Leganya. Lega? Oh, yeah! Okey, nampak keyakinan Amar sudah bangun sekarang. Mudah, kan? Mudah. Apa kata kita cuba 10 keping? Tak apa, lain kali. Lain kali. Hey!
kebaikan di dalam mempelajari seni mempertahankan diri taekwondo adalah ia dapat memupuk kita punya semangat, keyakinan diri dan juga kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan. Seni bela diri ini juga harus dipelajari untuk melepaskan diri dari pihak musuh ataupun pihak lawan. Maknanya bila saya menyertai sukan taekwondo, saya dapat mempelajari teknik yang sebenar yang dapat satu tenangan dapat melumpuhkan musuh dan mencederakan musuh. Teknik berlawan yang paling saya suka adalah turning kick dan juga back thrust. Yang mana turning kick memudahkan saya untuk mendapatkan mata di dalam pertandingan. Manakala back thrust pula akan menyebabkan lawan pihak lawan KO ataupun mengalami kecederaan yang serius. Apa yang akan berlaku di sini iaitu pemangsa akan membalas balik serangan daripada musuh ni tadi. Okey, di sini yang mana bahagian defend akan mengilas tangan, dia akan kunci dia punya bahagian sendi ni. Okey, di sini yang mana pihak defend tadi menendang di bahagian dada, bahagian dada. Apabila sini sudah kunci, maka ditendang dua kali, maka dia akan dah tak boleh nak berlawan lagi. Okey, di sini yang mana bahagian defend menendang bahagian pelipat kaki yang mana dia punya lutut tu jatuh ke bumi. Jadi sendi dia dah sakit, maka dia tidak bergerak. Okey, di sini tadi dia buat iaitu 360 tendangan yang mana memusing dua kali di bahagian muka pihak musuh ni tadi. Awak dah bersedia ni? Ada apa halnya? Horse riding stance saya dah belajar. Horse riding stance? Front kick saya dah belajar. Ya. Yeah. Turning kick saya dah belajar. Mm-hmm. Back thrust saya tak sempat nak belajar. Okey. Pecah genting dua keping saya dah selesaikan. Sekarang saya dah bersedia untuk berentap dengan lawan saya. Betul. Amal sudah bersedia? Sudah. Tidak menyesal? Tidak menyesal. Sudah sign borang? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah so, ada betul warisnya. Anak, sudah ada warisnya. Ya. Yeah. So sekarang betul-betul Amal mau mencuba untuk melawan. Baik. Betul-betul? Betul-betul. Betul? Hanya tahu siapa lawannya. Ya. Yeah. Dan nak dia kenalkan? Baik. Sila. Silalah pilih. Kecuali yang ini. Kenapa? Ini Sir punya anak buah. Baik. Okey. Boleh pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master? Master? Bukan. Baik. Master lah orangnya. Saya pula. Ya. Oh, Master ni? Ya. Anda kenal siapa dia? Tidak kenal sama sekali. Anda bersedialah. Ready? Ready? Cai Hong. Bob. Cai Hong. Bob. Okey, salam dulu. Tendangan kita hanya dibenarkan di bahagian pad warna biru hingga kepala. Makanan tumbukan hanya dibenarkan di bahagian dada. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, kita cuba yang terbaik. Okey, ready? Ready? Okay, Mas. Cuma! Hey! Menang lecakan, berbekal ilmu di dada. Nawa tuku dijaga, susah payah dirasa. Jurus buah ku sedia, penuh tahan setia. Merobek-robek bangsa, pemusnah anak bangsa. Di seberang perlukan 10 orang. Di sini 7 orang, gegari buat pejuang. Dunia gementar, bukan kepala. Sanggup ke kau halang, kehebatan yes. Kuasa gerombang. Okay. Ikut jaga okay. Penipu, biar rebah merempuh. Tak cari poin sebanyak mungkin. Bersikap acuh, tak acuh, aku urus. Okay. Kata-kata bisa berirama yang mulus. Tertipu luaran halus, isinya rakus. Tipu kata dusta, ku berlambat. Ribu cara nista, ku okay, berpanihan. Rasakan penat, okay, terus pemaduan. Okay. Bila keadilan, ganyang kezaliman. Cai Hong. Okey, salam. Okey, tanya. Bagus. Okay. Cuba yang baik. Walau tak saat ini, aku takkan ber... Baiklah, Master. Bagaimana dengan prestasi saya dan apa yang saya lakukan yang saya silap dalam senaman ringan tadi? Okey, untuk pertama kali untuk Amal, bagi masa rasa cukup baik. Sudah cukup baik untuk prestasi hari ini. Mungkin kerana sudah melalui beberapa fasa latihan dan juga berjaya memecahkan genting. Sebentar tadi itu menimbulkan satu keberanian yang luar biasa sekali. So saya ucapkan tahniah iaitu. Cuma kesilapan sikit sebanyak itu biasa dalam pertandingan. Yang pertama yang saya nampak adalah dari segi timing.
Contohnya, mungkin saya boleh tunjuk sebentar. Okey, cutting block. Okey, apabila penyerang menyerang. Mungkin sebelah sana sikit. Okey, pertama dia akan kick one and two. Okey, kita sebagai peserta, kita kena timing apabila dia jatuh kaki, kita sebagai untuk mendapatkan poin, kita kena cepat, bergerak pantas. Tindak balas kita kena tepat, apabila jatuh, terus masuk dan kick. Okey, apa yang Amal buat tadi? Okey, sekali lagi. One, two, lambat. Bila lambat, dia boleh kemungkinan untuk serang yang ketiga. Serang. Tak sempat kita nak serang balas. Itu dah segi timing. Okey? Itu rasanya kita akan, apabila kita selalu training, dan kita akan tekankan dari segi timing itu. Itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi teknik. Biasa untuk peserta ataupun pelajar yang awal, sukar untuk kita menggunakan teknik. Kita akan bercelaru sebab bercampur dengan apa kita nak buat selepas ini. Apa nak buat, bagaimana nak mengagak opponent kita untuk menyerang. Dan kita tak tahu. Okay, sebab tu kita kena melalui beberapa siri latihan. Prestasi untuk hari ini bagus. Dan teruskan latihan. Itu sahaja. Tanya. Okey. Sama. Okey, terima kasih semua. Dan kerana berjaya menjalankan latihan untuk kali ini, saya rasa kita patut tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Tanya. Bagi mereka yang masih tercari-cari ilmu mempertahankan diri, apa yang mereka nak pelajari, apa kata cuba taekwondo? Dengan belajar taekwondo, kita bukan sahaja dapat mempertahankan diri dan kita juga boleh jadi sihat dan kuat. Betul tu. Minggu ini taekwondo sudah. Minggu depan kita tak tahu apa lagi. Jangan lupa terus saksikan kami dalam Combat kerana kami akan membawakan seni mempertahankan diri yang lebih menarik pada minggu hadapan. Dan kami juga dapat belajar bertarung juga. Ha, jangan lupa saksikan kami dalam Combat. Aksi hebat, ilmu dapat. Kamsahamnida.